Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rahhamna bima hadana wa arina ma yanfa'una wa zidna ilma. Bab tahrimu qatli an-nisa as-sabiqa fi dhahir syar'i. Bab diharamkan mentaan mencela nasab seseorang dalam kehidupan syariah. Sini ada satu ayat dan satu hadis yang kita baca. Allah berfirman, "Alladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu. Faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina." Surat Al-Asr ayat 28. Kita dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan menghinakan kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memicu kebohongan dan dosa yang nyata. Lihat pada kalimat ini tentang celaan kepada orang yang tidak punya salah apa-apa. Taruhlah garis keturunan yang itu salah, atau mungkin ada satu etnis yang salah. Namun tidak bisa kita pukul rata semuanya punya sifat yang sama seperti itu. Maka dia katakan di sini, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat, siapa saja yang menyakiti orang yang beriman laki-laki dan perempuan, bighairi maktasabu, dia cela, dia jelekkan, padahal orang yang dia cela, dia jelekkan ini tidak punya salah apa-apa, itu bukan salahnya. Namun mungkin yang satu etnis, yang mungkin satu golongan, ya mungkin kelompoknya yang buat salah, namun dia juga benar. Juga ini makna sabu. Ini bukan karena salahnya, namun karena salah yang satu kelompok dengannya, yang satu golongan dengannya, satu keturunan dengannya, satu nasab dengannya. Pemerintah malu siapa yang jelekkan seperti ini, dia telah mengikut bukan fitnah yang besar, wa ismah mudina, dan dosa yang jelas. Jadi namanya bukan fitnah orang. Jadi ini dihukumi dosa. Ini menunjukkan yang pertama, tidak boleh mencela muslim yang lain yang tidak punya salah. Jangan diseret-seret padahal dia tidak punya salah apa-apa. Ada mungkin keturunannya sudah berubah, yang sampai etnis dengannya sudah berubah, bahkan sudah masuk Islam. Jadi tidak bisa semuanya dipukul rata. Kemudian pada yang lain lagi, hadis ini menunjukkan termasuk fitnah dan dosa menjelekkan muslim yang tidak punya salah. Termasuk fitnah dan dosa menjelekkan muslim yang tidak punya salah. Kemudian di sini dalam ayat ini juga menunjukkan kita harus bersikap adil. Yang punya salah kita hukumi salah, kalau tidak punya salah tidak boleh kita hukumi salah. Harus adil. Dan ayat ini sudah dibawa oleh Imam Nawawi ketika pembahasan diharamkan mencela muslim yang lain tanpa alasan yang benar di bab yang sudah lewat. Lalu dibawakan hadis di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW tidak bisa menjadi nadali binas huma bin kufrun atau bin nasab waniyahatu alal mayiti. Rawah Muslim. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ada dua perkara pada diri manusia yang keduanya dapat membuat mereka kufur, menyerang nasab dan melarang orang yang
orang meninggal. Ada dua hal yang membuat orang itu kufur. Yang dimaksudkan kufur di sini amalannya adalah amalan kufur dan akhlak jahiliyah. Namun bisa jadi kafir kalau menganggap halal. Perbuatan ini bisa jadi kafir kalau menganggapnya halal. Namun kalau sekedar ini dilakukan tidak sampai dah kafir. Bisa jadi kafir kalau menganggapnya halal. Jadi dicatat bisa kafir kalau menganggap halal. Jadi kufur di sini enggak selamanya kafir. Keluar dari Islam tidak. Yang pertama, aqdu fil nasab. Mencela nasab, menjelekkan nasab keturunan orang lain padahal tidak punya salah apa-apa nasab ini. Satu oknum yang berbuat dikumpulkan semuanya sakra, semuanya kena. Satu keluarga besar ini semuanya kena. Padahal belum tentu. Maka ayat ini menunjukkan pencelaan nasab orang lain perbuatan yang jelek, perbuatan yang jahiliyah. Perbuatan yang jelek, amalan kekafiran, amalan kafir dan menunjukkan akhlak jahiliyah. Kemudian banyak lagi. Sebagian dosa disebut oleh Nabi SAW dengan istilah kufrun. Sebagian dosa itu dicap kufrun. Tujuannya itu adalah kata sesal ingin alih-alih beliau katakan untuk tablis, untuk takut-takuti. Untuk mengingatkan, oh ini bahaya loh, jangan sampai lakukan. Kalau sudah tahu itu kufur kok masih lakukan, ya berarti enggak paham. Terus tadi istilahkan dengan kufur, walaupun tidak kafir, namun jangan dekati, jangan lakukan, jauhi dosa tersebut. Jadi ada beberapa dosa diistilahkan dengan istilah kufur. Kemudian bagian lainnya lagi, nasab atau keturunan itu kadang menunjukkan kemuliaan seseorang. Maka jangan jatuhkan nasabnya kalau memang tidak salah. Karena buat orang-orang itu jatuh. Padahal cuma satu atau dua orang yang salah, namun semuanya dicapir. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang yang tercela lagi di sini, yang termasuk apa dia? Niyah pada mayit. Apa itu niyah? Dikatakan sesali ini alih-alih juga katakan rafu sauti bil bukai al amwas. Bersuara keras pas ada yang mati. Kadang bisa terjadi kalau pada orang-orang dekat. Dan yang sering melakukannya di sini adalah perempuan. Ibu biasanya seperti ini. Teriak-teriak. Kadang sampai rambutnya itu dicomot-comotin. Ada juga keluarga dekatnya lagi-lagi itu masuk. Kalau lihat ada helm, ada barang yang sudah dipecahkan, dipecahkan. Termasuk lagi bentuknya, bajunya disuek-suek misalnya, sampai kacinya lepas, bajunya itu. Ya, problem besar. Perbuatan ini namanya niyah. Kalau nangis gak masalah. Ditambah lebih daripada nangis, ditambah dengan suara keras, baru masuk niyah. Kalau cuma sekedar nangis, kalau ada yang meninggal dunia wajar. Namun kalau tambah dengan perbuatan lagi, suara dengan badan-badan ini disakiti,
itu nanti namanya niat. Jadi bedakan, ada yang sekedar nangis boleh, seperti Rasulullah itu ketika anaknya Ibrahim itu meninggal dunia beliau nangis. Ada yang tambah dengan suara sambil mengukur-ukur, sambil merobek sesuatu, sambil menggantungkan sesuatu. Maka yang disalahkan di sini bukan nangisnya, yang disalahkan apa? Perbuatan tambahan dari selain nangis. Itu yang disebut apa tadi? Niyah. Kalau disuruh kufrun ditambah lagi dengan hadis-hadis yang lain, yang niyah ini masuk perbuatan dosa besar. Apa kabar? Dia harus melatih diri untuk sabar, terima takdir. Orang yang melakukan niyah itu karena tidak terima takdir. Protes pada takdir, kenapa takdir ini menimpa diri saja? Dia tidak terima pada takdir. Jadi seorang muslim ketika dapat musibah, yang namanya musibah itu yang dia lakukan adalah asyabun inda sodramatikullah, sabar ketika mendapatkan musibah pertama kali. Sudah terima seperti itu, dia latih diri untuk bersabar. Dia namanya sabar itu al-hafsu, nahan diri, nahan hatinya, nahan mulutnya, nahan anggota badan. Nahan hati, nahan mulut, nahan anggota badan. Itu yang disebut as-sabr, itu yang disebut sabar. Nah, sekarang kita lihat halaman bab 276. An-nahyu 'anil ghisyi wal khida'. Bab menipu dan memperdaya orang lain. Mengelabui orang lain. Menipu dan mengelabui orang lain. Jadi termasuk menyakiti muslim yang lain. Imam Nawawi masih membawakan juga firman Allah surat Razaq ayat 58 wala dzina yaquduna al-mu'minina wa al-mu'minati bighairi ma kasabu wa ya'malu wa ta'lamu wa ithmanu mina. Siapa saja yang menyakiti muslim yang lainnya tanpa jalan yang benar, maka dia telah melakukan fitnah yang besar dan telah melakukan dosa yang jelas. Menyakiti orang lain. Nipu, nipu kan menyakiti. Lalu dibawakan hadis 1579 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man hamala 'alaina silah falaysa minna wa man ghashana falaysa minna." Rawahu Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah SAW pernah melewati ada subromah pengam. Baru kalau ia tahu dia, mana kan asabi uhu di balalan. Fakal mahada ya sahibat ta'am. Kal asurbat bersama ya Rasulullah. Kal akal aja alka wa fakal ta'am. Hatta ya rahul nas Manggus syana falisan ini. Boleh baca artinya? Ya boleh. Jadi akhirnya Allah Rasulullah nanti Rasulullah yang sallallahu alaihi wa sallam. Pada siapa yang menyantap senjata pada kami, maka ia bukan termasuk dengan kami. Dan barang siapa yang mengabdi kami, maka bukan sebuah kami. Dalam negara muslim yang lain disebutkan bahwa Rasulullah melewati penjual sebuah makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, maka jari-jarinya mendapati ada yang basah. Beliau kemudian bertanya, "Apa ini wahai pemilik makanan?" Dia menjawab, "Sibiu hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Mengapa engkau tidak menjadikannya sebagai santan makanan sehingga orang-orang dapat melihatnya? Barang siapa yang mengakui kami, maka ia bukan golongan kami." Baik, dari Abu Hurairah tadi Nabi SAW bersabda, siapa yang menodong pisau kepada kami, maka tidak termasuk golongan kami. Nodong, walaupun cuma bercanda tidak boleh, cuma main-main enggak boleh. Maka di sini juga dia terancam kalau menyerahkan perdatanya seperti itu, dia bukan diserahkan ini. Saya minta pisaunya dulu. Bagi depan yang diserahkan ini, saya kasih pisau untuk ini. Ini namanya nondol. Yang membuat bagian depannya itu tiba, balik terus diserahkan. Anjapnya seperti itu. Lalu Nabi katakan,
man ghasyana wa man ghasyana falaysa minna. Siapa yang mengelabui, menipu kami, tidak termasuk golongan kami. Ada cerita istri Rasulullah SAW pernah melakukan sidang pemeriksaan, pergi ke pasar. Lalu temukan satu tumpuk makanan, ketika itu ada pedagang yang jual. Beliau periksa, masukkan tangan beliau ke dalam tumpukan makanan tadi. Lalu tiba-tiba ada sesuatu yang dirasakan basah. Kemudian Rasul katakan, Rasul bertanya, mahal ya sahibat ta'am, wahai pedagang makanan, ini apa-apa ada yang basah di dalam. Dia katakan, as-sabatu sama, ya Rasulullah. As-sama ini kadang diterjemahkan dengan hujan. Padahal kita biasanya diterjemahkan dengan langit. Maksudnya, wahai Rasulullah, tadi malam itu makan ini kena hujan. Ya, biar layu, biar ini laris, biar laku, ada yang mau beli. Saya sengaja sembunyikan yang jelek di dalam. Berarti yang basah di dalam, ditutup dengan yang bagus-bagus di luar. Rasul ingatkan pedagang ini. Afala ja'al tau fokok-fokal hatta yarabun nas. Baiknya ya engkau jadikan makanan tadi yang basah tadi di luar, di atas. Ya, jadikan itu di luar, di atas. Fakot-fakot di atas supaya orang-orang tahu, lihat, oh ini cacat. Karena ingat, dan Rasulullah katakan, manggus syakha farisalina. Siapa yang mengelabui kami tidak termasuk golongan kami. Maka faedah bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama tadi dilarang menodong benda tajam pada orang lain karena tidak termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dilarang menakut-nakuti walaupun cuma bercanda. Dilarang menakut-nakuti orang lain walaupun cuma bercanda. Ini bukan hanya menakut-nakuti dengan benda tajam. Ini secara umum untuk menakut-nakuti, misalnya buat orang jadi khawatir, jadi takut, jadi sedih, jadi bingung. Karena ya orang dewasa itu kayak gini juga ada kelakuan. Ada teman yang punya sendal disembunyikan. Mau pulang, dia bingung mencari sendal, sudah bingung, sudah menangis, baru beritahu ini saya sembunyikan tadi. Enggak boleh. Ada yang ketinggalan jam di masjid, ya. Sudah pulang-pulang cari-cari balik ke masjid, cari-cari enggak ada. Teman-temannya sudah tahu ini disembunyikan dulu. Dia cari minum, baru ketika sudah minum, mau nangis, berada di belakang, oh ini maaf tadi ketinggalan, ini baru dikasih. Dia kurang susah dulu, baru dikasih. Jadi termasuk larangan yang dibuka dalam hadis ini. Tidak boleh bawa orang minum, tidak boleh menakut-nakuti orang lain. Kemudian di sini juga menunjukkan wajib menampakkan sesuatu yang cacat untuk dijelaskan pada pembeli. Wajib untuk menampakkan sesuatu yang cacat untuk dijelaskan pada pembeli. Jadi nggak boleh tutup-tutupi. Kalau memang jual HP, kalau sudah jatuh 10 kali ada tanda-tanda rusak, bilang aja ini sudah jatuh 2 kali, mau
beli ya monggo, kalau nggak mau beli ya sudah saya cari orang lain. Ini kalau nomor second misalnya sudah ketabrak 3 kali, nah bertanggung 3 kali misalnya dosa, ya sudah ngaku saja ini sudah nabrak 3 kali, mau dibeli ya monggo, nggak mau ya sudah nanti saya cari yang lain lagi, masih banyak yang mau beli. Jadi yang cacat itu perlu diberitahu. Kemudian hadis ini menunjukkan larangan mengelabui orang lain. Maka disini dikatakan bukan petunjuk Nabi. Dan para ulama katakan kalau dengan kalimat falaisa minna, berarti dosanya dosa besar. Kalau dikatakan dengan kalimat falaisa minna, berarti dosanya dosa besar. Kemudian faedah yang lainnya lagi, seorang hakim atau penguasa punya tanggung jawab untuk memeriksa pasar. Punya tanggung jawab untuk memeriksa pasar. Sehingga bisa mengetahui mana pedagang-pedagang yang nakal. Ini ada dalil yang menunjukkan penguasa yang punya kuasa itu boleh melakukan sidak pemeriksaan dadaan. Dan tiba-tiba terjadi seperti ini. Apa dalilnya? Ini yang dijelaskan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar Bismillah. Ini bisa kita bahas untuk sekarang nama ini memiliki makna. Hari ini tanya kan? Kalau menakut aku anak-anak itu. Kalau nakut-nakutnya benar nggak masalah. Nakut-nakutnya benar. Kalau malam keluar di banyak setan, ya mau malam keluar di banyak setan. Boleh. Kalau kamu nakal kayak gini-gini, nakal di banyak kayak gini, boleh. Yang penting jangan kabusi. Kabusinya gimana? Biasanya orang tua itu kalau anaknya nangis, oh nanti bapak ini tumbas permen nanti. Permennya nggak dikasih-kasih kalau sudah ini semua. Nggak diberi-beri juga. Oh nanti bapak beli mainan yang kemarin kamu bikin itu, oh ternyata sudah diam, nggak diberi juga, ya berarti nggak boleh. Kata para ulama, akibatnya nanti kalau mulai dari orang tua yang ngomong seperti itu, ketika anaknya itu dewasa nanti gantinya bohongin bapak ibunya. Jadi pendidikan yang nggak benar seperti itu. Ada lagi. Apakah hukumnya meminjam modal usaha di bank syariah? Apa hukumnya meminjam modal di bank syariah? Baiknya tidak pinjam di bank seperti namanya bank, nanti akan pinjaman tadi akan dibungakan. Walaupun nanti dengan istilah yang berbeda, namun hakikatnya itu meminjam dan nanti ada bunga. Dan saya tidak menjamin syariah bersama seperti itu. Kecuali ada yang sistemnya sudah berubah. Ada lagi. Bank harus lebih aman selama itu ada institusi bank, maka tidak lepas dari kita. Amannya bagaimana? Bangun usaha itu pelan-pelan. Berusaha tidak berhutang. Dia tidak banyak umat yang banyak pikiran. Apa yang sudah berhubungan dengan tentang mustahil.
berusaha itu tanpa pinjam di bank. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.